inspirasi kali ya. Badut Salju itu salah satu inspirasi kita juga, supaya kita bisa mengeluarkan karya-karya. Kalau gak ada Badut Salju kayaknya gak ngerasa dosa-dosa amat kalau gak bikin lagu gitu ya. Tapi ini kayaknya tahun ini juga belum ada lagu, jadi gue tertekan ya. Jadi Badut Salju itu membuat gue tertekan kalau gak bikin lagu, karena menurut gue, kira menurut gue banyak band tuh sibuk jualan endorse, tapi gak bikin lagu gitu. Nah gue makin ngerasa gue tuh jangan-jangan mengerjakan hal yang sama gitu. Itu jangan-jangan Soulja sibuk manggung tapi gak pernah bikin lagu. Karena menurut gue, harusnya lu punya fans tuh lu puasin dengan lagu baru, bukan cuma lagu yang lama gitu. Jadi buat gue tuh, Brother Soulja mengintimidasi gue untuk bertanya. Karena Brother Soulja jujur sih. Maksudnya, Brother Soulja tuh jujur dan berani ngomong apa adanya aja sama Soulja sebenarnya. Kayak kita keluar satu single gitu misalnya, terus dia gak suka, dia akan bilang, gue gak suka gitu. Brother Soulja being Brother Soulja sih, being supportive gitu sama Soulja, sayang sama Soulja. Soulja juga diberi masukan sama Brother Soulja, diberi usulan. Mereka mendukung gak cuma istilahnya apa ya, ibring-ibringan gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh, gue ngikut kemana-mana gitu, gak cuma itu aja. Tapi mereka juga kasih masukan-masukan. Dan sampai sekarang Soulja juga masih bertanya sama Brother Soulja. Walaupun kalau dulu mungkin bisa lebih banyak orangnya yang datang, sekarang mungkin cuma 1-2 aja yang sering nongol. Tapi kami masih bertanya, gimana menurut lo kalau kami bikin gini? Gimana menurut lo kalau Soulja begini, begitu gitu. Itu masih ditanyain ke Brother Soulja juga. Jadi ya mungkin Brother Soulja menjadi Brother Soulja apa adanya, sayang sama Soulja tetap, dan Soulja juga sayang sama Brother Soulja. Thank you sudah datang di Soulja 25 tahun bersamamu. Yes. Yeah. Brother Soulja, tadi kita ada kenalan. Yeah, betul. Malam hari ini sebelum lagu yang satu ini, Soulja pengen bikin lingkaran enggak? Bisa bikin lingkaran. Sebisa-bisanya. Sebelah sini semuanya bikin lingkaran. Rangkul sebelah kanan kirinya. Iya. Karena ini temanya bersamamu ya. Kita pengen suasananya itu akrab, ikrip ya, ikrip. Karena semuanya, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Kemesraan. Iya. Versi Soulja. Kemesraan versi Soulja ya. Tahu enggak lagu apa kira-kira? Tahu enggak? Tas selalu. Iya. Suka kiding-kiding memang. Jadi buat teman-teman semua di sini, coba dirangkul temannya supaya suasananya tuh, suasana kebersamaannya itu lebih kroso gitu ya. Lebih kerasa dan lebih ikrip gimana gitu ya. Lagu untuk Brother Soulja semuanya, yang selalu bersama-sama dengan Soulja. Sampai kapanpun Soulja berterima kasih. Bersamamu Soulja akan terus kembali. Nyanyi yuk. Bisa gak? Kanan kirinya rangkul. Coba, permisi, coba permisi. Kita rangkul, biar kerasa kebersamaannya. Maaf ya, Mak. Di setiap sudut kota, kutemukan dirimu ada, dan melambaikan tangan, menghantar kehangatan ke dalam hati. Mau dong, rangkulan dong. Ku coba untuk pergi. Wangi cinta dan badai bersamamu, ku akan terus kembali menikmati pelangi saat badai pergi. Geser ke sebelah sini. Izin ya mas, izin rangkul. Boleh gak mas, diomelin gak? Di sini bersama.
katakan cukup menggambarkan. Terus tersimpan di hati dan juga ingatan. Hari-hariku berjalan selalu di dekatmu. Satu waktu berhenti dan terima kasih ya. Berlalu torehkan ini dalam sebuah nada dan lagu. Brother Solja bersamamu. Bersamamu. Ku akan terus kembali menikmati wangi cinta dan matahari bersamamu. Ku akan terus kembali menikmati pelangi saat badai pergi bersamamu. Ku akan terus kembali terus kembali menikmati pelangi saat badai terima kasih.